Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Khadir. Apa saja kewajiban-kewajiban haji? Yang pertama, yang lengkap untuk harus bedakan. Ihram pada dasarnya rukun, tapi ada yang wajib, yaitu apa? Ihram di ihram dari apa? Dari semenjak di miqat. Terus yang kedua, wukuf yang bagaimana? Wukuf di Arafah sampai tenggelamnya matahari. Terus mabit di Muzdalifah pada malam. Malam 10 Zulhijjah. Yang keempat, mabit di Mina kapan? Di malam-malam hari Tasyrik. Yang kelima, melempar jumrah. Yang keenam, mencukur rambut kepala. Baik. Nah, kemarin kita sampai pada kewajiban yang keempat, yaitu mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyrik. Sekarang pada kewajiban yang kelima, waramyul jimar, dan melempar jumrah-jumrah yang tiga. Baik. Perhatikan, catatan kaki dulu. Qala wa yakunu ramyuha yawman nahri wa ayyamat tashriq. Melemparnya itu pada hari An-Nahr. Hari An-Nahr itu tanggal berapa? Abdullah, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan pada hari-hari tashriq, tanggal berapa itu Jabir? Pada hari Tasyrik 11, 12, 13, terus 14, terus 15. Banyak sekali. Baik, hanya sampai 13. 11, 12, 13. Baik. 3 hari. Nah, fayarmi yawman nahri jamratal aqabah bisam'i hasayat. Maka orang yang berhaji melempar pada hari tanggal 10 yawman nahar itu jumrah aqabah saja dengan 7 kerikil. Nah, melemparnya kapan ini? Melempar jamrah aqabah di tanggal 10 syukran waktu duha. Baik. Wa yarmil jamaratil thalath
fi ayyamit tasyrik ba'da zawal. Kemudian melempar jamrah-jamrah yang tiga, kawan, yaitu apa? Aqabah, Wusta, kemudian apa? Sughra. Jumrah yang tiga ini dilempar semua, yaitu pada hari-hari tasyrik. Cuman waktunya mulai kapan? Ba'da zawal. Naam. Tayyib. Setelah zawalus syams, atau dengan kata lain, setelah masuk waktu sholat duhur. Apa dalil bahwasanya waktu pelemparan jamrah di hari-hari tasyrik itu setelah masuk waktu duhur? Yaitu hadis Jabir dalam Sahih Muslim, rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata yawman nahri dhuha wa amma ba'du fa idza zalat asy-syams. Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jamrah pada hari nahar di waktu duha. Adapun setelah itu, yaitu di hari-hari tasyrik, maka itu setelah matahari tergelincir. Makanya dulu para sahabat nunggu-nunggu sampai apa tergelincirnya matahari baru mereka melempar. Dalam hadis Abdullah bin Umar, kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu ramayna. Dalam Sahih Bukhari. Dulu kami apa? Natahayyanu. Dulu kami apa? Menunggu-nunggu. Ya, mengawasi matahari. Apabila matahari sudah tergelincir, maka kami pun melempar jamrah. Dan waktu pelemparan ini, ikhwan, sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi awal waktu tadi kapan untuk melempar jamrah di hari-hari tasyrik, Nasrul? Awal waktu melempar jamrah di hari-hari tasyrik kapan? Setelah zawal, setelah masuk waktu apa, Cahya? Zuhur. Nah, setelah masuk waktu sholat zuhur, kemudian berakhir sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Yaitu berarti masuk waktu sholat apa, Umar? Maghrib. Nah, dicatat. Bukunya mana? Baik. Ini waktu melempar jamrah di hari-hari tasyrik. Dan dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala ijma' tentang hal ini, yaitu jumrah pada hari tasyrik dilempar tiga-tiganya, ikhwan, waktu rami fiha ba'da zawali syams ila al-ghurub. Ini terjadi ijma' padanya. Terus bagaimana kalau mendahulukan melempar jamrah sebelum matahari tergelincir? Maka tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Dan ini merupakan mazhab a'immatul arba' dan jumhurul ulama. Baik. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur melempar? Dikiranya terkadang apa? Dikiranya seperti hari nahar. Karena kemarin tanggal 10 melemparnya waktu duha, akhirnya dia pun yang pagi yang belum panas, akhirnya dia melempar di waktu duha juga. Kalau sudah terlanjur melempar, bagaimana? A'ada ar-rami. Dia mengulangi lagi melempar. Karena tadi tidak dihitung. Jadi, nanti kalau sudah matahari tergelincir, dia nanti tuntut untuk mengulangi lagi. Mengulangi melempar. Baik. Terus tadi, ikhwan, waktunya berakhir sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari. Terus bagaimana kalau belum sempat atau karena terlalu berdesak-desakan, apakah masih bisa melempar di malam hari? Maka jawabannya para ulama memfatwakan iya, boleh. Masih boleh untuk melempar jumrah, ikhwan, di hari-hari tasyrik malam hari,
ketika ada masyakkah dan desak-desakan yang memberatkannya. Hal ini sebagaimana ditetapkan oleh Hay'ah Kibarul Ulama. Dan alasannya apa? Karena daf'ul masyakkah dan li'adami dalil sahih alladhi yamna'u min dhalik. Karena tidak adanya dalil yang sahih yang melarang hal demikian. Baik. Kemudian urut-urutannya bagaimana ketika melempar tiga jumrah tersebut di hari-hari tasyrik? Yabda'u bil-ula, thummal wusta, thummal aqabah. Nah, maka dia memulai urut-urutannya akhwan dengan jamratul ula. Yang pertama dari apa? Jamrah al-ula. Yang pertama. Terkadang disebut sughra. Dan baik. Jamratul ula ikhwan yaitu ab'atul jamarat min Makkah. Dan jumrah yang paling jauh dari kota Mekah. Dan ketika melempar jumrah, diupayakan untuk menghadap kiblat. Baik. Kemudian setelah melempar jumrah, dan dengan 7 kali lemparan ini, dan dikatakan oleh Imam Al-Qudamah rahimahullah ta'ala, yataqaddamu anha ila maudi'in la yusibuhul hasa. Dia maju dan sedikit ke tempat yang tidak terkena lemparan orang, tidak terkena apa kerikil. Kemudian dia apa, berdiri untuk berdoa kepada Allah di situ dengan mengangkat kedua tangan. Baik. Kemudian setelah itu baru menuju ke Al-Wusta. Juga apa? Berusaha menghadap kiblat dan nam musta di jumrah musta ini di sisi kanannya dilempar dengan 7 kali nam lemparan kerikil, kemudian berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti ketika di jumrah al-ula. Kemudian nam mendatangi apa? Jamaratul Aqabah dan berusaha menghadap kiblat. Baik. Dalilnya apa untuk dilakukan urun dari al-ula kemudian wusta kemudian aqabah li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu. Dan dalam melempar ikhwan harus masuk pada apa? Pada tempatnya, tempat melempar. Seandainya tidak sampai dia melemparnya, maka belum sah. Belum sah. Sudah dia butuh apa? Menambah satu kerikil lagi. Atau diambil, dilempar, sehingga apa, tepat pada tempatnya, maka boleh. Dan melempar jamrah dengan bekas kerikil yang telah digunakan untuk melempar ikhwan ini juga diperbolehkan, tidak ada larangan padanya. Dan sebagaimana dalam hadis Jabir yang lalu, dan sunnahnya adalah untuk bertakbir dan setiap melempar apa melempar kerikil tersebut.
Dan dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika mensyarah hadis ikhwan untuk mencari kerikil yang apa, yang ukurannya seperti apa, hasal khadif. Jangan hulu dengan mencari apa, batu yang besar. Nah, baik. Ketika Nabi SAW diberikan kepadanya beberapa kerikil, kemudian mengatakan bi amthali haula, yaitu seperti kerikil-kerikil itu, yaitu sebesar sekitar ibu jari yang biasa untuk mengetapel. Wa iyyakum wal ghulu wa fitin fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fitin. Diperingatkan oleh Nabi. Jauhi oleh kalian ghulu dalam beragama, karena sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kalian sifat ghulu di dalam beragama. Nah, kata Syalbani, dzalika li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya'uddu mas'alata ramyil jimari mas'alatan ramziyah. Al-gharadu minha nabdu syaitan wa muharabatuh wa laysa haqiqatan yuradu biha qatluhu wa imatatuh. Ini. Jadi, kenapa kok cukup dengan apa? Dengan hasal khadr. Padahal kalau seandainya untuk menyerang syaitan kan lebih mantap kalau apa? Batu yang besar-besar. Kalau melempar syaitan kecil-kecil, dan dilempar kurang sakit. Sehingga melempar pakai batu yang besar, sekepala yang dilempar sekalian. Bukan demikian. Kenapa? Karena Nabi SAW menganggap bahwasannya permasalahan melempar jamrah ini, ikhwan, itu sekedar apa? Mas'alatun ramziyah. Sekedar apa? Perlambang saja, sebagai bentuk perlambang. Bukan secara hakiki memang ingin membunuh syaitan, tapi apa? Sebagai bentuk permusuhan kita, peperangan kita dengan syaitan. Karena tujuannya adalah apa? Untuk memerangi syaitan. Intinya di situ, peperangan menunjukkan kita merangi syaitan dan kebencian kita kepadanya. Bukan maksudnya secara hakiki diinginkan untuk apa? Untuk membunuh syaitan. Sehingga apa? Cari apa? Cari batu yang besar atau sekalian apa? Lemparnya pakai granat. Nah, biar apa? Biar hancur. Bukan demikian. Nah, fa'alal muslim tahqiqul amr. Maka atas nah, setiap muslim wajib untuk mewujudkan perintah ini. Wa munabadatu syaitani na'am aduwil insani alladudi bil'idai laisa ghair. Na'am, untuk mewujudkan ini dan apa, memusuhi syaitan yang merupakan musuh manusia yang terus-menerus memusuhi kita. Na'am, taib ini tujuannya. Sehingga apa? Kita tidak hulu ketika mencari nama hasal tersebut. Dan juga tidak disunahkan untuk kemudian mencuci, dicuci kerikil-kerikilnya, kemudian apa di minyak wangi. Nah, tidak perlu. Yang demikian itu bahkan dan termasuk kategori bid'ah, perbuatan-perbuatan yang demikian. Yaitu meyakini itu utama mandi asli minyak wangi. Maka yang demikian dan menyelesaikan syariat. Yang keenam, wal halqu awit taksir. Kewajiban yang keenam yaitu mencukur gundul atau memendekkan rambut kepala. Wal halqu awit taksir wajibun, hukumnya wajib. Nah, liqaulihi ta'ala muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Nah, dalam keadaan mencukur gundul kepala-kepala kalian atau memendekkan. Walikaulihi thumma yaqdu tafathahum mal yufu nudurahum mal yatawafu bil baitil atiq. Taib. Wali hadis Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggundul kepalanya pada haji wada. Dan ini yang utama bagi para laki-laki untuk mencukur gundul habis. Naam. Taib halak itu ya, dikerik. Naam, dicukur gundul dikerik dengan apa? Dengan silet.
Taib, tidak tersisa walaupun hanya setengah senti atau satu senti, tidak tersisa rambutnya. Ini namanya halak. Adapun kalau masih sisa satu senti, nah itu masih hukumnya taksir. Hukumnya apa? Memendekkan. Taib. Nah ini kewajibannya. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati ikhwan sebagian sahabatnya ada yang mencukur kulit, ada yang menambahkan, beliau mengatakan Allahumma ighfir lil muhalliqin, semoga Allah mengampuni al-muhalliqin, yaitu orang-orang yang mencukur kulit ketika tahallul. Lalu kemudian para sahabat mengatakan walil muqassirin, ya Rasulullah juga ada doakan pengampunan bagi yang memendekkan saja, tidak sampai gundul ceperul. Nah, tidak sampai apa? Gundul habis. Maka Nabi mengulangi lagi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Masih untuk yang cukur gundul. Qalu walil muqassirin. Qalaha thalathan, sampai dan Nabi mendoakan tiga kali baru qala walil muqassirin. Ini menunjukkan, akhwan, keutamaan mencukur gundul apa lebih daripada sekadar memendekkan bagi para lelaki. Dan sehingga nah, yang menginginkan untuk mendapatkan pahala muhalliqin yang lebih utama ini, ya, dan ketika sudah dipendekkan dengan apa? Dengan alat itu, dengan mesin, kemudian dikerok. Kerok pakai apa? Pakai silet. Nah, dengan alat pengerik. Kalau sekedar dengan mesin saja, dia masih ada sisa. Walaupun nah, setengah senti masih ada sisa. Nah. Kenapa? Karena yang demikian tidak masuk kategori halak, tapi masih kategori taksir. Sehingga, nah, mesti harus untuk halak itu pakai apa? Pakai musa. Pakai, nah, apa tadi? Silet. Dan harus merata di semua bagian kepalanya. Dan telah dinukilkan ijma bahwa halak lebih utama daripada taksir bagi para lelaki. Adapun bagi para perempuan tidak diperbolehkan bagi mereka mencukur gundul, tapi cukup memotong ujung rambutnya, ikhwan, dengan mengumpulkan rambutnya, kemudian dipotong di ujung rambutnya sejarak satu ruas jari. Nah, satu ruas jari, umulah. Baik. Nah, ketika seseorang yang berhaji, ikhwan, melakukan hal-hal tersebut, kan? Kapan dia dikatakan telah apa? Telah halal dari ihramnya. Tahallul pada haji, ikhwan, ada dua, yaitu tahallul awal. Tahallul awal bisa terwujud dengan melempar jamrah aqabah pada hari Id, tanggal 10. Dan dengan mencukur atau memendekkan rambut kepala. Dan ini merupakan mazhab jumhurul ulama. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tayamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadayya bidhariratin lihajjihi alwada' lilhilli wal ihram. Hina ahrama wa hina rama jamratal aqabah yawman nahri qabla an yatufa bil bait. Sehingga kalau sudah melempar jamrah dan mencukur, ikhwan, mencukur rambutnya di tanggal 10, maka ini sudah apa? Sudah tahallul awal. Naam, sudah tahallul awal. Boleh apa? Boleh memakai minyak wangi. Taib. Sebelum tawaf ifadah. Naam.
Sehingga setelah tahallul awal ini, nama halal baginya ikhwan, segala sesuatu yang tadi sebelumnya dilarang karena ihram, kecuali satu saja, yaitu na'am menggauli istrinya. Itu kalau tahallul awal belum boleh. Tapi memakai pakaian biasa, memakai kopiah, memakai imamah, na'am itu sudah diperbolehkan. Memakai minyak wangi dan seterusnya. Baik, kata Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas, idza ramaitumul jamrah faqad halalakum kullu syai'in illa nisa'. Jika kalian telah melempar jamrah, maka semua halal bagi kalian kecuali wanita. Baik. Dan nah, untuk kehati-hatiannya terkait tahallul awal ini, untuk dia tidak tahallul dari ihramnya, kawan, memakai minyak wangi dan seterusnya, kecuali setelah mengumpulkan dua tadi, yaitu melempar jumrah dan mencukur. Baik. Itu yang paling bagusnya. Dan terjadi khilaf, kalau sekedar sudah melempar saja, bagaimana? Tapi hati-hatinya dua-duanya hendaknya apa? Hendaknya diwujudkan. Nah. Dan tahallul ikhwan tidak ada hubungannya dengan nahar. Ini perlu dipahami. Tahallul tidak ada hubungannya dengan na'am penyembelihan. Sehingga intinya tahallul tersebut yaitu pada apa? Pada melempar jamrah dan mencukur. Kemudian untuk tahallul tsani itu kapan terwujud? Yaitu setelah dia melakukan tawaful ifadah. Kalau sudah melakukan tawaful ifadah, maka dia sudah habat tahallul na'am dari hajinya secara sempurna. Baik, barakallahu fikum. Itu dulu kita ambil pada pertemuan hari ini. Nah, untuk perbedaan dan beberapa hukum seputar ihram insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.